Halo teman-teman, welcome to Rigo Gaming. Kembali kita akan melanjutkan PS 2020 Master League Fiorentina. Dan di episode sebelumnya teman-teman kita sudah berhasil menang atas Torino dan Sampdoria, kita seri melawan Sampdoria. Tapi di papan klasemen masih tetap sama karena di saat yang bersamaan itu Inter imbang juga kayak melawan AS Roma 0-0, sehingga tidak ada perubahan di papan klasemen. Dan kita masih, kita lihat ini masih unggul 7 poin atas Inter dan Juventus di peringkat 2 dan ketiga. Dan pertandingan ini tinggal menyisakan 4 pertandingan lagi. Jadi kemungkinan, kemungkinan sih, jadi gelar juara Scudetto kemungkinan bisa ditentukan pada episode kali ini. Jika kita berhasil, syaratnya jika kita berhasil menang 2 kali, nanti kita melawan Sassuolo dan Napoli, kita berhasil menang 2-duanya, kita dipastikan akan mendapatkan Scudetto untuk musim ini. Atau jika antara Juventus atau Inter Milan paling enggak tuh kayaknya kalah sekali deh. Ya, kayaknya kalah sekali. Pokoknya ada tergelincirnya lah. Itu kita akan memperoleh Scudetto. Oke, jadi akankah ini akan menjadi momen bersejarah bagi Fiorentina setelah sekian lama sih, cukup lama sih, lama banget. Aku lupa tepatnya tahun berapa, tapi lama banget sih Fiorentina nggak meraih Scudetto lagi. Bahkan saat mereka memiliki pemain-pemain hebat seperti Batistuta, kemudian sempat ada, aku lupa antara Michael Laudrup atau Brian Laudrup, kayaknya Michael Laudrup. Kemudian sempat juga ada Steven Evan Berg juga. Itu masih saja belum bisa membawa Fiorentina untuk meraih Scudetto. Jadi ya semoga kali ini benar-benar menjadi momen bersejarah bagi Fiorentina. Oke, kita langsung menuju ke pertandingan melawan Sassuolo, teman-teman. Jadi kita akan main kandang. Ini semoga bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan itu dia, ada Domenico Berardi, pemain yang harusnya tuh kita incar di bursa musim dingin kemarin, tapi nggak boleh sama Sassuolo-nya, jadi nggak dijual sih. Rugani, aduh nggak bisa main. Berarti aku kan pasang Rasmussen di belakang. Kemudian Ribery, Ribery akan main. Kemudian Castrovilli juga main. Mana Castrovilli? Oke, terus Zurkowski aku tarik dulu. Gantiin Boateng, Pereiro, Sotil, Silverto. Ya, oke. Terus untuk striker ya, aku coba pasang Vlahovic aja deh. Ya udah gini dulu aja. Ya, betul betul. Gisel nanti aja untuk Gisel. Dan jersey kayaknya kurang deh ya. Nggak kelihatan takutnya. Terlalu gelap gelap. Nah, gini lebih enak nih. Ya, gini aja. Ini lebih enak nih. Oke. Oke, kita langsung main teman-teman. Jadi ini kalau kita menang lagi, jadi tunggu. Kalau kita menang, Inter dan Juventus sama-sama kalah, berarti jaraknya jadi. Nah, kalau syaratnya kalau kita mau juara Scudetto di setelah pertandingan melawan Sassuolo, syaratnya itu kita menang lawan Sassuolo dan Juventus dan Inter sama-sama kalah. Itu kita akan menjadi juara langsung otomatis. Ya, sepertinya sih menurutku bisa ditentukan di episode kali ini. Semoga ya, kita nggak tahu. Atau mungkin harus diundur sampai episode berikutnya. Jadi ini, karena kita lumayan jauh sih jaraknya menurutku. Jadi kita cukup ada jarak, 7 poin itu bukan jarak yang dekat menurutku. Memang masih bisa dikejar, tapi menurutku cukup sulit juga untuk 7 poin itu, karena berarti kita harus kalah beberapa kali. Meskipun bisa ya, menurutku ya, kembali lagi, bola itu bundar, segala sesuatu bisa saja terjadi, tapi cukup jauh menurutku. 7 poin itu bukan perkara mudah untuk mengejar 7 poin. Baju ya Sassuolo, baju OB-nya kok keren ya teman-teman ya. Aku kok suka. Keren aja sih motifnya, terus warna hijaunya itu keren aja sih. Oke,
dashing forward at pace. That had to be more accurate. Hoists it forward. Gets away from his opponents. Bagus-bagus Pesela. Sassuolo are playing with a pleasing width here, especially that front line. Is it working for you? It's not movement for bagus. Chiesa masih terlalu pelan lagi. Dan City-nya menggunakan kaki kiri. Jadi mungkin memang kurang bertenaga ya. Karena tidak menggunakan kaki terkuat dari Chiesa. Kaki dominan. Obiang. Cukup jauh, cukup melebar, belum membahayakan gawang dari Draguski. And here's Berardi. And it's Juricic. They've got it back as soon as they gave it away. Ribery. Pedro Obiang had a hand in that goal which gave his side the lead in their last match. Gets wrestled off the ball. Now it's Ribery. Chance to break. Over to the left. Ribery. Chiesa 1-0. Luar biasa sekali, sangat bagus set play-nya menurutku. Jadi dari Castrovilli kalau nggak salah ya, awalnya dari Castrovilli berikan umpan terobosan dan Ribery berhasil lolos. Lalu Ribery berikan crossing mendatar yang tidak disangka-sangka oleh back dari Sassuolo. Terlihat Chiesa sama sekali tidak terkawal, betul-betul kosong dan sangat mudah bagi Chiesa, tinggal sontek aja. Terlihat dari ya betul sekali Castrovilli sangat jeli umpannya dan Ribery tidak ada yang mengawal Chiesa dan di jarak yang sangat dekat gawang kosong. Sangat mudah. And that ought to be the trigger for a really exciting and entertaining game from here on. Has he found his man? Well positioned to make that interception. And it's Ribery. Ayo maju. Hardly anything between the sides and the score is 1-0. Chiesa. Aduh, crossing-nya. menurutku nganu teman-teman. Ini rencana ya teman-teman ya untuk bursa transfer pelanggaran untuk bursa transfer musim panas nanti. Kembali sih aku sebenarnya belum tahu nanti akan ada budget berapa. Cuma menurutku sih Fiorentina mungkin butuh seenggak-enggaknya satu pemain bintang lagi sih. Betul-betul pemain bintang ya, maksudnya yang ternama, punya nama. Jadi memang statusnya kayak Ribery lah contohnya. Kayak kok cukup sulit ya untuk shooting ya. Aku passing aja deh. Jadi kenapa kok gitu?
Karena mungkin gini teman-teman. Jadi untuk Fiorentina menjadi klub nantinya menuju menjadi klub yang besar, klub yang disegani, itu menurutku butuh pemain bintang. Untuk selain untuk kontribusi tim, juga untuk keuangan finansial, jadi penjualan kaos, merchandise segala itu supaya memberikan pemasukan yang signifikan. Dan untuk menarik minat dari para fans untuk lebih memberikan pemasukan juga ya untuk penonton. Jadi kalau ada pemain yang bintang tuh antusiasme penonton tuh semakin besar dibandingkan dengan sebuah klub yang tanpa pemain bintang. Jadi makanya menurutku Fiorentina harus menambah segagai satu lagi lah. Aduh, justru tabrak sendiri tadi. Tapi yang kembali lagi ya, disesuaikan budget sih. Aku nggak tahu nanti bakalan dapat budget berapa untuk musim depan. Semoga cukup. Karena menurutku sebenarnya mungkin nggak terlalu banyak perubahan sih. Karena pemain-pemainnya sekarang tuh menurutku sudah cukup bagus. Dan kita juga nanti bakalan kedatangan pemain-pemain dari pinjaman, masa peminjaman yang itu sangat bagus sih. Seperti contohnya ada Alban Lafong, itu berarti untuk sisi kiper kita sudah nggak ada masalah menurutku, karena Draguski dan Lafong itu pastinya akan saling bahu-membahu bagus sekali. Apalagi kemungkinan besar kita akan berlaga di UCL untuk musim depan. Kemudian untuk striker, kita juga akan kedatangan Giovanni Simeone. Jadi Pedro akan mendapatkan pesaing dan tandem yang cukup sepadan menurutku. Oke, bagus Pesela. Kemudian ada Cristiano Biraghi juga. Jadi menurutku cukup bagus sih Fiorentina untuk 2-0. Vlahovic berhasil mengendalikan kedudukan, dan lagi-lagi Castrovilli. Castrovilli menjadi otak dari gol ini, seperti pada gol yang pertama. Jadi memang bukan asis langsung dari Castrovilli, tapi Castrovilli menjadi otak serangan dari gol tersebut. Jadi luar biasa Castrovilli pada pertandingan kali ini. Kita lihat nih, dari Eric Pulgar, kemudian Castrovilli berikan umpan terobosan, melihat Vlahovic kembali kosong, tidak terjaga oleh back-back dari Napoli, bukan Napoli, Sassuolo. Fiorentina got themselves a two-goal cushion. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. That's not going to make it. Mungkin back sih teman-teman, aku berencana untuk membeli back. Tapi mungkin aku harus menjual dulu. Jadi kemungkinan yang aku jual itu Caceres. Caceres udah kejual deh. Cekirini itu berencana aku jual. Ya bagus Pesela. Menunjukkan apa? Karakteristik seorang kapten pemimpin di lini belakang. Shooting chance. Oh, that is rather wayward. Well, he did get himself into a good position. Something for him to cling to. Tapi kembali aku belum tahu juga sih teman-teman. Jadi kalau aku misalkan memutuskan untuk membeli pemain bintang, aku akan membeli di posisi apa? Aku masih belum tahu. Jadi nanti kita lihat lagi. Karena menurutku gini, untuk nanti pembelian di musim panas itu jangan sampai malah menutup peluang para pemain muda. Jadi kayak posisi-posisi yang kita tuh sudah banyak pemain muda yang berbakat ya, itu jangan sampai kita membeli pemain lagi sehingga nanti membuat pemain-pemain muda kita tuh susah untuk menembus starting 11. Jadi kita harus pertimbangan matang-matang.
posisi mana yang diperlukan perubahan. Ferrari. Tolian. Plays it out to the wing. That is as far as they're going to go. Enrique, Pedro Obiang with the slide tackle there. Now it's Berardi. Terlalu lama mengontrol bola. And it's Obiang. And here's Berardi. And here's Juricic. Bagus Rasmussen. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on. Aduh, sayang. Kalah start sih. Distance on that. Ribery. And again they run up against stubborn defending. He's left his man. Ribery goes for goal. Aduh. It looked like 3-0 for sure. Kosong tuh, kosong padahal teman-teman, tapi aduh sayang syutingnya masih terlalu pelan dari Ribery. Kita lihat Ribery berhasil meloloskan diri dari kawalan dan enggak offside. Lolos dari jebakan offside juga, tapi kurang keras shootingnya. Gisel aja, Gisel kan aku mainkan, gantiin Ribery. Kemudian Montiel aja, Montiel kan aku mainkan. Udah itu dulu lah. Untuk set piece Erik Pulgar aja. Montiel. Montiel ini masih belum cetak gol debut ya teman-teman ya, masih 3-0 kembali Dusan Vlahovic mencetak brace pada perannya kali ini. Dan kali ini asis dari Chiesa ya. Semakin matang juga ini Dusan Vlahovic dan perkembangannya lumayan menurutku untuk musim ini. Dari waktu sorry, dari waktu awal awal musim kemarin sampai sekarang itu perkembangannya cukup kerasa untuk Vlahovic. Jadi Vlahovic ini semakin matang, dia semakin semakin tajam di depan. Aku akan ganti satu lagi teman-teman. Aduh, harusnya aku pengen ganti Dalbert sih, tapi sama-sama kurang fit antara Venuti dan Ranieri. Jadi aku akan ganti Chiesa aja kali ya. Chiesa akan aku ganti dengan Onyekuru. Aku simpan tenaganya karena habis ini kita akan melawan Napoli. Jadi untuk menjaga kebugaran dari Chiesa, semoga bisa main nanti saat melawan Napoli. Ini dia Chiesa. Sepertinya mendapatkan standing ovation dari penonton di stadion. Penampilannya bagus memang pada musim ini. Fiorentina take a 3-goal lead and they are romping out of sight. Down by a lack of accuracy. Almost nothing left on the clock here. Fiorentina are this close to securing a place amongst the European elite next season. Forward it goes. It's a throw. Cukup teroboh tadi permain apa? Pemain dari Sassuolo. A heavy challenge. Juga pelanggaran. Challenge, but well within the laws. Well played, he saw that coming.
Montiel. Wih. Dan masuk injury time teman-teman, 3 menit waktu dari injury time. Dan kita cukup nyaman unggul 3-0. Selesai sudah teman-teman, kita berhasil menang 3-0 dan 2 gol dicetak oleh Vlahovic dan 1 gol dicetak oleh Chiesa, dan Chiesa sendiri juga mencatatkan 1 gol 1 assist di pertandingan kali ini. Kita akan melihat siapakah yang akan menjadi man of the match. Dan untuk pertandingan ini sendiri kita sangat dominan teman-teman, jadi kita penguasaan bola memang nggak terlalu jauh, tapi di sini Sassuolo sulit untuk menekan gawang kita. Jadi kita lihat Sassuolo hanya mencatatkan 2 kali shot dan dua-duanya off target. Jadi pertahanan kita cukup solid pada pertandingan kali ini, terutama Pezzella. Pezzella betul-betul menunjukkan karakter kepemimpinannya di belakang. Jadi dia betul-betul kayak berhasil mengorganisir lini belakang dengan sangat baik. Oke, dan man of the match ternyata Vlahovic tetap dengan 2 golnya. Dan kita lihat Juventus Inter Milan. Inter menang atas Verona, berarti masih istilahnya memperpanjang nafas mereka untuk Juventus juga menang, jadi dua-duanya masih memperpanjang nafas untuk peluang Scudetto. Tapi ya itu, tinggal selangkah lagi. Jadi sekarang ini sudah 35 match kita jalani, tinggal 3 match lagi. Jadi poin maksimal tinggal 9. Masing-masing tim itu memiliki poin maksimal 9 yang bisa diraih. Dan sekarang kita unggul 7 poin. Jadi ini pertandingan lawan Napoli ini akan sangat menentukan siapakah yang akan menjadi, bukan siapakah sih, akankah Fiorentina menjadi Scudetto di matchday ke-35 ini, 36, sorry, 36 nanti ya. Dan kita sepertinya tunggu-tunggu untuk UCL. Sudah pasti, kita sudah pasti lolos ke UCL teman-teman, karena Roma sudah, bahkan Napoli pun sudah nggak mungkin untuk mengejar kita. Jadi kita sudah dipastikan akan berlaga di UCL musim depan. Kemudian untuk degradasi, ya sepertinya sih Lecce, Verona, dan Brescia yang akan terdegradasi, sepertinya sih ya. Oke, jadi masih benar-benar. Jadi masih sepekan dari melawan Sassuolo. Jadi kita punya waktu beristirahat yang cukup menurutku. Ya, nih kita lihat teman-teman, ada konferensi pers sebelum melawan Napoli. Ya, betul sekali. Jadi kita sudah ditanya oleh media, para media. Jadi nanti saat peluit akhir dibunyikan, jika kita menang, kita akan betul-betul menjadi Scudetto. Jadi kita ditanya, bagaimana perasaan kita untuk potensi memenangkan Scudetto di pertandingan nanti? Bentar, aku coba. Aku coba jawab yang ini aja deh ya. Jadi optimis saja, kita akan berusaha memenangkan pertandingan berikutnya dan otomatis juga titel Scudetto-nya. Ya, jadi ini juga memotivasi para pemain untuk lebih berjuang ekstra keras saat melawan Napoli nantinya, karena pastinya mereka sudah apa ya, istilahnya kayak mendambakan ini, gelar juara itu sangat-sangat sudah lama. Kayak Fiorentina tuh sudah haus gelar, bahkan bukan cuma Scudetto sih, untuk sekedar Coppa Italia aja tuh sudah cukup lama sih. Terakhir Fiorentina tuh antara musim 2000-2001 kalau nggak salah ya. Iya, kayak 2000-2001, berarti sudah hampir 2 dekade sih. Jadi ya cukup lama sih. Aduh, Pezzella nggak bisa main. Tapi aku akan taruh di bangku cadangan saya, karena menurutku aku nggak tahu sih angkat trofi nggak sih. Kayaknya Scudetto itu harusnya nggak ada trofinya sih ya. Tapi
coba aku taruh di bangku cadangan aja deh untuk Brazilia nanti ya. Dan Rugani ya, sementara aku akan mainkan Rugani dulu. Montiel, Rugani akan main. Kemudian Gesel, Gesel aku gantiin dengan Ribery, Castrovilli gantiin Vlahovic, kemudian Boateng gantiin Brancolini. Dan tunggu. Zurkowski ya, karena aku mainkan. Untuk di depan aku kan tetap pasang Ribery dulu. Jadi okay lah. Terus akhirnya Pedro aja. Pereiro, dan aku akan tetap pasang Castrovilli untuk di gelandang menyerang. Dan kapten Chiesa. Sorry, salah. Kaptennya Chiesa. Karena Badel juga nggak main. Dan jersey aku kan pakai jersey merah. Ya. Yeah. Semoga kita bisa mengulang keberuntungan kita dengan menggunakan jersey merah, karena pada leg kedua Coppa Italia saat kita melawan Napoli di San Paolo, kita juga menggunakan jersey merah, dan dengan jersey tersebut kita berhasil lolos. Ya, ini memang hanya mitos-mitos saja sih, tapi ya siapa tahu. Karena ini juga partai yang cukup berat, karena memang ini Napoli ya, beda dengan Sassuolo, ini Napoli. Jadi Napoli merupakan salah satu tim besar juga di Serie A saat ini. Dan kualitas pemain mereka juga nggak perlu diragukan lagi. Dari belakang, dari kiper sampai striker, semuanya bagus. Kita tahu mereka punya Alex Meret, ada Insigne, kemudian ada Koulibaly dan Manolas. Jadi merata sih. Dan okay, teman-teman, babak pertama dari San Paolo, Napoli menghadapi Fiorentina. Ini dia penentuan gelar Scudetto, apakah bisa direbut Fiorentina pada pertandingan kali ini, atau mereka masih harus menunggu pekan depan. Yeah, Peter, definitely the team of the season, and it's their ability to navigate their way through key contests like this that affords them the confidence and nous in knowing that the substance within can be relied upon. They're far more likely to choke another one up than choke. These lads have a great togetherness and spirit, and I expect to see it again. As you can see, we've already started here. Champions elect, hoping to become the champions for real. Perhaps this is the day when the wait finally ends. Kaya Hog, great strength, too strong for his opponent. Bagus. Zurkowski ini juga perkembangannya cukup kerasa menurutku, teman-teman. Jadi penampilan cukup bagus. Di awal-awal Zurkowski kurang menurutku, jadi masih belum bisa nyetel dengan permainan tim. Tapi sekitar pertengahan musim itu perkembangannya mulai kerasa. Wah, bahaya tadi shooting dekat dari Napoli. Chiesa. Pedro. Oh, he's found him in space. Sayang Ribery nggak berhasil melewati. Fiorentina yet to have a shot on target. Fabian Ruiz finds himself back in the starting side for the first time in a while. And here's Insigne, and it's Gula. Insigne is onto it and can take it up. Elmas! Same again, same outcome. They're just lacking a cutting edge, Peter. And while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. Delbert ini kok sering salah umpan ya, teman-teman ya. Jadi kayak akurasinya kurang bagus ya, akurasi passingnya. He's away. Plays it out to the wing.
Kiesa. Sedikit ada tackle tadi pada Ribery. Alan. Elmas. Milik. Out to the left it goes. Got a sight of goal here. And he's there to cut it out. Kalau ini misalkan seri kayaknya belum sih teman-teman, kayaknya loh ya, karena misalkan seri berat, seri, kayak seri kita juga menang deh. Iya, kita butuh hanya butuh seri sih menurutku. Iya teman-teman, karena kan terpatnya 7 itu, ini kan tinggal 9. Kalau kita, enggak, kalau seri kita belum bisa Scudetto, karena berarti selisihnya kan jadi 5 kalau Inter atau Juventus menang. Dan poin maksimal tinggal 6, tapi selisihnya berkurang jadi 5, jadi belum bisa kalau seri, kita harus menang sih syaratnya. Gulam, Maximovic, Gulam, just brushed off the ball. Bagus Kiesa. Kiesa. Enrique, and here's Ribery. Enrique looking to run onto it. Dalbert. That has been clubbed away. And they've got it back as soon as they gave it away. And no, offside kayaknya. Wah, tipis banget. Tipis banget, hanya terpal satu kaki. Dan tepat di akhir babak pertama tadi pelanggarannya. Masih 0-0. Kita masih belum terlalu bisa mendobrak pertahanan dari Napoli, masih cukup ketat pertahanan mereka. Dan bahkan di sini kita sama sekali belum mencatatkan shot, sama sekali belum melepaskan satu tembakan pun ke gawang Napoli. Cukup ketat sih pertahanan dari Napoli. Kita hanya bisa melepaskan crossing-crossing, tapi itu pun nggak terarah. Jadi main-main kita sangat-sangat dijaga ketat. Chiesa. Back into the middle. Elmas gets it back. Shooting tadi dari Castrovilli. Masih terlalu ramai pertahanan dari Napoli. Sulit untuk menemukan celah pada pertahanan mereka. Milik. And here's Kaya Hon. Throw in. Dan Mertens dimasukkan menggantikan Elmas, dan ini artinya semakin berbahaya serangan dari Napoli. Dan sepertinya dengan dimasukkannya Mertens itu mungkin mereka melakukan perubahan strategi, lebih menyerang. Berarti mereka semakin mengincar kemenangan di sini. Ayo, aduh, nggak maju Pedro. Still absolutely nothing to report here goals wise. He's made sure that that won't get through. Mertens looking to penetrate. It's Mertens! Bahaya tadi. That's a half decent dan try.
kurang bereaksi untuk Dragowski. Sepertinya mungkin Dragowski mengira bola keluar. Memang cukup tipis sih. Fabian Ruiz hoists it forward. And it's Kaya Hon. Bagus Surkowski, lagi-lagi Surkowski. Milik, Kaya Hon. Offside. Ini juga tipis sama aja. But it is coming up to that point in the game where this defense is going to have to stay sharp in order to avoid the well-documented lapses that have befallen them in recent weeks. Lirola. Clears it out of harm's way. Chiesa. Could be a chance. Pedro. 1-0. Pedro Guilherme berhasil membobol gawang David Ospina. Kembali Pedro mencetak gol setelah beberapa pertandingan absen mencetak gol. Shooting yang cukup bagus dari sudut yang cukup sempit juga. Pedro berhasil membawa Fiorentina unggul dan kita semakin dekat dengan titel Scudetto, teman-teman. Kita lihat nih, Pedro luar biasa shooting yang keras menghujam gawang Napoli. 0-1. Big occasion, big goal, crucial lead. Yeah, although that first goal is a welcome boost, they can't afford to ease off now. To do that would simply be inviting danger. Milik. Alan. So Jim, what are you thinking? Milik! Bahaya dari situ, dari Arkadiusz Milik. There's not too much subtlety or sophistication about this. It really is a question of needs must. Just has to be done. Milik. That is terrific skill. Dalbert. Forward it goes. Dinks one in. Bagus Ribery. 0-0. Kosong. Ribery. Oh, and the finish. Masih bisa di save tadi oleh Ospina. A reprieve, albeit perhaps momentary. Kiesa. Pet. Wih, tuh sayang ada Koulibaly tadi. It's obvious that they prefer a greater cushion to sit on, but will they? Kembali permainan yang cukup cantik dari Fiorentina. Sebuah set play yang cukup bagus. Lagi-lagi Zurkowski. Berapa kali dia melakukan block dan intercept. Gila keren banget Zurkowski. Buang. Terlalu kemelut tadi. Zurkowski kembali melakukan intercept. Ball through needs to be good here. He's got the ball. Has a pop. Pedro, aduh shootingnya. 0 padahal sebuah pengamatan yang cukup jeli dari Ribery. 0 Pedro. Tapi saya masih side netting. Oh coba aku lakukan pergantian pemain. Ih, sampai 84 ternyata. Coba deh aku masukin Pesilas. Siapa tahu angkat trofi. Ranieri juga akan kemasukan. Kemudian Castrovilli. Aku gantikan dengan Pereiro aja. Kapten lupa. Kapten kita kembalikan ke Pesilas. Karena menurutku ya saat sekarang kan kapten utamanya Pesela ya, jadi menurutku ya biarkan misalkan angkat trofi biarkan Pesela yang angkat trofi dulu, karena Chiesa nanti untuk kedepannya
pasti kapten akan jatuh ke tangan Chiesa, ke lengan Chiesa, karena Pesilekan juga sudah lebih tua, jadi Chiesa lebih bersabar aja. Jadi dalam waktu mungkin berapa 1-2 musim ke depan, mungkin Chiesa akan menjadi kapten utama dari Fiorentina, seperti layaknya Francesco Totti pada zaman dulu. Nice touch. And here's Kaya Hong. It has got going for goal. This could fall anywhere. Oh, that is asking for trouble. Greatly. Keren banget. Dua kali save dari Dragowski. Dan tampak kesal. Penampilan cukup bagus juga dari Dragowski. Injury time, teman-teman, sepertinya ini peluang terakhir dari Napoli. Kita lihat apakah kita berhasil. Masih buang-buang. Aduh, masih teman-teman. Kita harus bertahan. Ya, kita tahan dulu bola. Oke, peluit Scudetto, teman-teman. Fiorentina dipastikan menjadi Scudetto di musim ini, mematahkan dominasi Juventus yang sudah selama kayak hampir 7 musim ya, 7 musim berturut-turut Juventus selalu menjadi Scudetto dan sangat-sangat dominan di Serie A. Tidak ada yang bisa menandingi Juventus di 7 musim ini. Tapi pada musim ini Fiorentina berhasil mematahkan dominasi Juventus. Dan ini dia, ternyata ada pialanya. Setahuku padahal aku lupa sih, kayaknya nggak ada deh. Dan ini dia, Jerman Pesela mengangkat piala trofi Scudetto. Kayaknya nggak ada deh, harusnya tuh Scudetto tuh nggak berbentuk trofi sih. Jadi kayak hanya gelar aja sih. Sayang kita nggak pakai jersey ungu, jadi kita pakai jersey ketiga. Luar biasa sekali Fiorentina. Ini menjadi modal yang bagus untuk kita berlaga di UCL musim depan. Pastinya akan menjadi laga-laga yang seru dan sulit pastinya, karena kita akan harus menghadapi tim-tim seperti Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Munchen, jadi tim-tim kuat Eropa. Dan Pedro menjadi man of the match pada pertandingan kali ini. Dragowski juga bagus mainnya. Surkowski lumayan, betul, memang penampilannya bagus sih Surkowski. Dan Inter juga di sini menang, Lazio menang, Roma kalah dari Milan 1-3, dan Juventus betul-betul nggak konsisten pada musim ini. Gila, mereka kalah 1-4 dari Udinese. Padahal kayaknya Udinese itu peringkatnya agak bawah deh, kita lihat. Udinese, iya, peringkat 15, teman-teman. Jadi Juventus sangat-sangat tidak konsisten pada musim ini. Dan di sini Serie A tinggal menyisakan 2 kali pertandingan lagi. Dan kita sudah dipastikan menjadi Scudetto. Otomatis di 2 pertandingan nanti aku akan menurunkan pemain-pemain lapis kedua, karena aku harus fokus dan konsentrasi untuk final Coppa Italia. Jadi semoga kita bisa meraih gelar ganda. Tapi ya kembali lagi ya, lawan kita Juventus bukan lawan yang sembarangan. Kita tahu kita dibantai 1-4 oleh Juventus di Serie A. Jadi ya, nanti kita saksikan aja di episode berikutnya, teman-teman. Jangan lupa untuk menyaksikan series dari Fiorentina ini. Di episode berikutnya kita akan melawan Juventus di final Coppa Italia. Kita akan melihat siapakah yang menjadi kampion Coppa Italia di musim ini. Akankah Juventus sebagai gelar penghiburan untuk musim ini, ataukah Fiorentina berhasil meraih gelar ganda pada musim ini? Ya udah, segitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.